Dengan akhirnya mulai dibatasi, mulai dari bekerja dari rumah, belajar dari rumah, sampai beribadah dari rumah, dan berbagai macam kegiatan dengan skala besar mulai dilakukan pembatasan, dan masyarakat pun diwajibkan untuk menerapkan protokol kesehatan, mulai dari mencuci tangan dengan secara rutin, menggunakan masker dan menjaga jarak. Dan setelah satu tahun hidup berdampingan dengan COVID-19, apa sih yang sebenarnya terjadi dengan COVID-19? Ada apa dengan COVID? Halo Sobat Bitung, selamat datang di Digitalks Bersama saya Joy akan menemani Anda selama 45 menit ke depan Digitalks adalah program talk show yang akan membahas berbagai macam Hal informatif dan edukatif untuk Sobat Bitung Dan acara ini didukung oleh Olds Coffee Dan di sini juga sudah ada beberapa produk dari UMKM Kota Bitung Ada Villain Bakery dengan roti gulung abon cakalang Dan juga ada produk dari Redanri Yaitu ada beberapa keripik pisang dan sambal roa Ya, dan di episode pertama hari ini kita akan membahas sesuai dengan judul yang sudah kita berikan adalah ada apa dengan COVID dan sudah satu tahun bahkan sudah lebih dari satu tahun Indonesia juga bahkan seluruh dunia dilanda dengan pandemi COVID-19 kehidupan sosial masyarakat yang tadinya hidup berdampingan saling mendukung satu dengan yang lain akhirnya dibatasi mulai dari bekerja dari rumah belajar dari rumah sampai beribadah dari rumah. Dan kegiatan-kegiatan dengan skala besar mulai dilakukan pembatasan dan masyarakat pun wajib melakukan protokol kesehatan yaitu mencuci tangan dengan rutin menjaga jarak dan menggunakan masker. Dan setelah satu tahun kita hidup berdampingan dengan COVID-19, apa sih yang sebenarnya terjadi dengan COVID-19 saat ini? Ada apa dengan COVID? Dan untuk membahasnya kita sudah kedatangan dua narasumber yang tentunya sangat kredibel dan bisa memberikan edukasi bagi kita sobat Bitung. Di sini sudah ada Dokter Pita Lumingkewas selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Bitung. Selamat ya. siang, Dokter. Siang, siang doi. Oke, selanjutnya juga ada Ibu Hira Tanggung dari Dinas Kesehatan Kota Bitung sebagai Kepala Seksi Surveillance dan Imunisasi. Selamat siang, Selamat Bu. Siang, Joy. Iya. Uh, tanpa berlama-lama, saya ingin langsung bertanya kepada uh, Dokter sama Ibu juga. Uh, di saat ini kan kita melihat fenomena COVID-19, pandemi COVID-19 ini. Di beberapa bulan terakhir sempat menurun Jadi sudah tidak ada lagi berita yang terlalu dibesar-besarkan tentang COVID Namun di beberapa minggu terakhir, satu bulan belakangan Terjadi lonjakan kasus COVID di beberapa negara Bahkan di negara-negara besar Salah satu yang kita lihat sekarang ini kan ada di India Dan semua berita di India itu tersebar di seluruh dunia Bahkan dari mulai sampai di proses kremasi pun di India sudah bingung harus di di mana Bagaimana e, dokter juga sebagai tenaga kesehatan, ibu juga sebagai tenaga kesehatan melihat lonjakan kasus yang terjadi di berbagai negara, e, bisa diberikan pendapat mungkin dari dokter? Saya dulu. Ya. Ya. Uh, untuk uh, pembahasan kita mengenai COVID khususnya jika kita mengacu pada uh, kasus di India di mana gelombang COVID yang kesekian kali, bisa judul kita ini salah judul ada, ada dengan apa COVID. dengan covid Betul. Ya. jadi judul ini kita teringat dengan judul sebuah film film ada apa dengan cinta ini kalau Betul. anak Betul. muda kota bitung ini pasti semua suara unik dan filmnya itu sudah beberapa seri jadi ini covid ini juga mungkin mirip dengan itu ada beberapa gelombang jadi ada apa dengan covid seperti cerita kalau sinopsis kan ada apa apa dengan cinta kan seorang cewek yang menghadapi dilema pilihan, dia harus memilih antara kelompoknya atau jadi cowok. Betul. Nah, Covid ini juga sebenarnya persoalan pilihan. Jadi waktu kita serang pertama bulan Desember 2019 di Cina, China, kemudian masuk ke Indonesia bulan Maret, di Manado juga bulan Maret, orang bikin pilihan. Pilihan kita yaitu menerapkan dengan ketat protokol kesehatan. Yang semuanya sudah orang tahu, Mau pakai 3M, 4M, 5M, hmm. 6M, 7M, banyak M Kota Bitung ini kebetulan pemimpinnya juga kan MM <laughs> ya. Jadi bisa, bisa diterapkan bisa, bisa. dan itu sudah banyak diterapkan <laughs> Itu pilihan kita Dan pilihan kita itu kita sudah memasuki masa era yang baru Budaya yang baru yang tidak bisa kita tolak, mau tidak mau Betul. Itu harus kita lakukan nah, Itulah yang menjadi di film itu yang akan jadi pilihan orang ke hmm. depan Kota Bitung ini jika berkaca dari India, India itu penanganan Covid mereka itu salah salah satu patron di dunia. Yang punya hebat. kotoran pernah lihat video-video yang viral yang dahulu? Hmm. Ya orang itu dicambuk. Itu India. Penanganan mereka juga pernah hebat karena saya di grup kebetulan di grup dokter-dokter uh, uh, saya Senin 2. Kami salut dengan India karena mereka sampai membuat obat-obat uh, itu dalam bentuk blister yang disebarkan di seluruh India yang Angka jumlah penduduknya miliaran, satu hmm. miliar sekian. sudah dipaket. Sehingga India itu cepat sekali dia menurun. Hmm. Sehingga terus terang saya, saya tahu Indonesia itu ada beberapa mengikuti kebijakan nah, pengendalian ya. COVID dari India. Ah, yang persoalan kita yaitu soal pilihan. Apakah kita memilih mau balik kepada masa yang lalu atau memilih bahwa era ini harus kita jalani terus? Itu pilihan kita. Seperti film itu, mau ya. pilih gengnya atau mau pilih cowoknya. Oh, <laughs> Jadi kalau kita kita juga dari pilihan pilihan masyarakat. Kami dari kesehatan terus terang, dari rumah sakit dinas kesehatan itu tidak bisa berbuat apa-apa jika masyarakat yang memilih. Karena pilihan itu ada di masyarakat itu sendiri. Nah kebetulan saya lihat khususnya di Kota Bitung kan pemimpin yang baru. Ini yang momentum hmm. momentum ini juga untuk masyarakat Kota Bitung momentum yang baru untuk ke depan. Apalagi itu orang sudah tahu kejadian di China. Jadi intinya bahwa uh, bukan hanya persoalan pengetahuan, bukan hmm. cuma persoalan kemauan untuk menerapkan, tapi persoalan konsistensi. Yeah. Ini tidak bisa ditawar lagi. Intinya tidak bisa ditawar. Kalau saya sendiri pribadi pernah berstatus itu bulan-bulan April bahwa jika mau selamat dari Covid memang sepertinya torang menyiksa diri. Hmm. Artinya bahwa ya karena menyiksa diri karena torang harus akhirnya mengikuti suatu pola yang baru, budaya yang baru, tradisi yang baru dan itu tidak tolong tidak bisa balik lagi. Tiada hmm. yang oh Kapan terus membuka masker? Hmm. Kapan? Karena kalau uh, mengacu di India kan ternyata itu sudah dibikin sedemikian rumah mereka Kalau video-video kemarin viral kan yeah, yeah. Dicambuk. dicambuk. Sekarang videonya sudah berbalik ternyata dianggap hebat yang berbalik malah sekarang sudah sudah jangan kan orang aja mau bakar udah bingung Betul. bakar di mana so, kremasinya kremasi di mana? Ini ini jadi jadi cinya di khusus kita di apa di Indonesia, Provinsi Sulawesi Utara dan Kota Bitung tentu saja ke depan ini harapan kami pemerintah itu betul-betul itu disupport oleh masyarakat, okay. masyarakat yang terpenting. Karena kalau bilang pengetahuan tidak perlu lagi, masyarakat semua sudah tahu mengenai covid, yeah, yeah. maka mungkin maka beberapa tenaga kesehatan mungkin mereka lebih tahu dari tenaga kesehatan. Cuma persoalannya itu apakah kita mau dan betul. konsisten untuk menjalankan ini? Karena banyak ternyata kita lihatkan acara-acara saat ini sudah kalau di India kan intinya ada acara, acara keagamaan dan acara kebudayaan, ya akhirnya dilakukan secara besar besaran. Covid itu kan hanya bisa dikendalikan, tidak bisa dihilangkan. Jadi kalau dikendalikan artinya seperti ini, ada ppkm berbatas mikro, kejadian sini dikendalikan sekecil. Tapi jika dibikin sebesar mungkin kegiatan besar besaran, pada saat mereka ratusan ribu orang langsung menyebar, mau dikendalikan di mana mikronya? Karena orangnya sudah terlalu banyak. Itu yang sulit Kita saat ini melihat, saya sendiri pribadi melihat bahwa banyak acara-acara dilakukan itu semuanya berpatokan dalam tanda kutip yang penting mengikuti protokol. protokol. Ini yang jadi masalah. Acara mengikuti protokol itu harusnya seperti apa? Karena kebanyakan, ya jujur saya, saya sendiri terus terang, hmm. saya pernah mengikuti acara-acara seperti itu. Ini yang menjadi kendala kita sehingga pemerintah mempunyai PR, saya pikir kita mempunyai momentum, ada kejadian di India, semua masyarakat juga sudah lihat, masyarakat ini harus support pemerintah. Masih support kita, kami dari kesehatan, rumah sakit, dari dinas kesehatan, teman-teman uh, perangkat dari, uh, apa, uh, camat sampai Pak Lura, sampai RT, tingkat dan terendah. Tingkat terendah, karena yang akan mengontrol itu tingkat terendah adalah mereka. Pada saat memang pembatasan ini, uh, apalagi untuk teman-teman atau saudara-saudara kita yang saat ini akan dekat-dekat uh, lagi akan merayakan hari kemenangan. Betul mana sehingga orang tahu bahwa Presiden kan sudah bikin pembatasan, tidak ada perjalanan, bukan hanya antar daerah, antar pulau, tapi mungkin juga antar ya. daerah kecil itu tidak perbolehkan sehingga saya sendiri pribadi pernah menyampaikan ke Pak Wali bahwa ini harus diantisipasi minimal dua minggu pasca arus balik jadi sesudah ada saudara-saudara kita ada perayaan mungkin ada yang keluar-keluar arus balik, ya tambah dua minggu lagi, itu betul-betul harus diantisipasi ya. karena Mudah-mudahan saudara-saudara uh, uh, kita dan semua kita yang uh, meskipun uh, seperti kita umat Kristen tetap juga Kalau namanya perayaan tetap Betul. kita juga ikut, ya, pasti ya. kita juga ke teman-teman saudara-saudara kita undangan pasti juga ya, orang ikut uh, Jika orang orang uh, akan kebebasan seperti India ya artinya kita harus ya, ya. siap-siap untuk dua minggu depan Karena dalam tanda kutip tidak bisa dikendalikan karena vaksinnya itu beberapa persen ya dihitung 7 baru tujuh 7%, 7%, 7%. persen, 7%. sedangkan teorinya itu mesti minimal tujuh puluh persen. artinya itu masih jauh, masih jauh, masih jauh. Masih jauh. Jadi, Sehingga, berarti, jadi kalau itu sudah 70% persen, ya artinya pasti ada kebijakan lain lagi. Tapi setelah panjang belum ada kebijakan baru, kita harus tunggu dan dan konsisten uh, ya sama-sama. Ya. Berarti nah. tadi kalau dari ada apa dengan COVID? Berarti ini sebenarnya Covid ini menjadi pilihan bagi masyarakat akan yeah. menerima yeah. seperti yang uh, sebelumnya sudah ada kebijakan new normal. Jadi uh, Covid ini kan dibilang sebagai uh, ke era baru dari kehidupan sosial masyarakat. Tapi kan kalau dilihat dari India, kemarin saya baca itu kan di bulan Desember sempat terjadi penurunan yeah. penurunan kasus yang banyak juga. Kemudian akhirnya salah satu faktor yang mendukung India kembali naik itu kan karena tadi seperti dokter bilang ada acara keagamaan terus ada pilkada iya, juga iya, yang iya. diadakan secara serentak dan uh, mungkin dari masyarakat juga yang mungkin lalai menerapkan protokol itu. Nah, kalau mungkin saya mau bertanya ke Ibu uh, dari Dinas Kesehatan. Sebenarnya standar apa sih yang di, diberikan kepada uh, suatu organisasi atau kelompok yang ingin ingin melakukan kegiatan sehingga bisa dikatakan kegiatan itu sudah menerapkan protokol kesehatan? Misalnya kalau misalnya dalam satu gedung uh, kan biasanya harus uh, di dalam bisa muat 100 orang, tapi kan harus ada jarak-jarak. Nah standar standar seperti apa sih yang diterapkan bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan dengan skala yang cukup besar? Iya, makasih Joy. Ya saya bisa jelaskan untuk suatu kegiatan ya kita sudah tahu seperti juga dijelaskan uh, Bapak Dokter tadi. Uh, pertama pastilah orang pakai masker, pasti itu. Sudah, sudah harga mati ya. Terus yeah. <laughs> yang kedua, masa. ya jaga jarak. Jaraknya itu satu setengah meter sampai 2 meter. meter. Nah, lalu untuk kapasitas dalam ruangan, itu dia uh, tadinya 30 persen. Waktu tahun lalu itu 30 persen. Sekarang sudah ada yang sampai 50 persen. Jadi setengahnya saja. Tetapi kalau uh, kita kembali lagi, mungkin saya... Uh, menambahkan untuk pertanyaan pertama itu kejadian yang di India ketika ada lonjakan kita berkaca dari situ ya sudah dijelaskan panjang lebar tadi oleh dokter tetapi yang paling titik di sini itu yang seperti dokter katakan tadi bahwa itu ada epo, eporia, eporia. vaksinasi, eporia vaksinasi. Eporia, terlalu, terlalu, senang kalau orang bilang sini simore dan <laughs> tadi terang takut dengan covid Serta orang sudah so dipikir kalau dia vaksin orang suka so kabal tuh ternyata tidak buktinya dari India itu jadi ada euforia ada eh, oh karena saya divaksin kuat tentu sonya anda nah, mungkin di sini eh, kurang juga waktu pemberian vaksinasi kurang kurang sosialisasi bahwa setelah divaksin pun orang jangan meninggalkan 3 m tadi itu masker cuci tangan dan sebagainya jaga jarak jangan sekali sekali karena vaksin itu tidak menjamin 100%. Buktinya kalau misalnya Sinovac kita tahu keberhasilannya hanya 65 persen. artinya dari yang divaksin 100 itu kemungkinan masih ada yang gagal 35 orang hmm. tidak terbentuk imun. Nah, tambah lagi dia tidak menggunakan masker dan tidak menjaga jarak atau tidak melakukan protokol kesehatan, ya kemungkinan besar dia akan terkena juga. Dan seperti kita lihat sekarang sudah so ada gantungan-gantungan tuh cuma lepas begini, <laughs> cuma fashion saja, tuh saja, <laughs> itu juga bahaya. Jadi itulah saya katakan tadi. Ya, orang semesti harus kembali Betul. ke jalan yang benar. <laughs> ke jalan yang benar. Maksudnya protokol itu kita terapkan ulang seperti semula. seolah olah Betul. COVID memang bukan seolah olah lagi, memang COVID masih ada seperti dulu. Tidak akan pernah seperti dokter bilang tidak akan pernah kita hentikan. Kita hanya bisa mengendalikan. Oke, okay. berarti tadi juga sudah dibilang uh, ini COVID ini menjadi satu pilihan apakah mm -hmm. kita terima atau tidak. Kemudian juga tadi berdasarkan dari kebijakan pemerintah pun sudah melakukan kebijakan-kebijakan dengan apa uh, pembatasan kalau misalnya melaksanakan acara di ruangan uh, kayak tadi ada 30% di tahun iya. lalu dan sekarang 50% dari maksimal uh, peserta di dalam ruangan. Iya. Tapi mungkin kalau dari India kemarin kan beberapa faktor itu yang kayak tadi uh, acara keagamaan sama pilkada. Kira-kira kalau melihat dari India uh, Indonesia bisa amit-amit apakah akan menjadi seperti India ke depan nanti melihat dari kasus mereka juga yang me, apa ya, melalaikan 3 M dan di Indonesia pun sekarang kan masyarakat seperti tadi yang ibu bilang walaupun sudah divaksin sudah berpikir eh, apa ya kayak nggak usah lah nggak usah pakai masker karena merasa sudah divaksin nah dengan cara-cara seperti itu masyarakat Indonesia apakah akan tetap apa ya tetap menggunakan masker uh, apakah akan berdampak seperti India dan apa eh, masyarakat di Indonesia ini perlu banget untuk diedukasi lebih lagi karena dengan dengan mereka tidak menggunakan masker karena kan uh, bitung Indonesia itu bisa akan menjadi seperti India dan apakah hal-hal ini bisa terjadi di Indonesia atau tidak dok uh, kalau penularan uh... Semua potensi tetap ada, karena kita tahu bersama kan penurunan COVID itu hanya droplet, Pancaran uh, luda saat kita berbicara, pancaran luda saat kita menyanyi, pancaran uh, luda atau dahak pada saat kita batuk atau bersin. Jadi, banyak orang pikir kemarin kan? Hanya pada saat dan batuk dan bersin, pada saat dia berbicara saja, sebenarnya dia sudah terpancaran. Dan penelitian penelitian paling terakhir kan itu bukan saja hanya droplet, artinya droplet dia kenapa dulu ada social distancing, toh ada jarak awalnya satu meter menjadi hmm. dua meter karena persoalan droplet yang dipancarkan itu pada saat dia muncrat itu ya paling dia jatuh dua meter. Toh? Tapi ternyata juga kan ternyata ini bersifat aerosol, artinya dalam suatu udara begini dia bisa berapa menit, dia 20 menit, dia bisa mengembang hmm. kemudian dia jatuh sehingga namanya itu ada potensi uh, kita mengeluarkan sesuatu dari mulut dan hidung artinya tidak pakai masker itu akan terjadi skalanya itu tergantung jumlah orang India itu kenapa dia skala jadi begitu besar karena itu jumlah orang yang sangat luar biasa kalau orang lihat video-videonya itu hmm. sangat orang luar biasa, semuanya nggak pakai masker hmm. itu sangat luar biasa jadi, tetapi potensi itu ada, karena kan intinya Covid itu bagaimana virus itu tidak masuk melalui mata, maka kami teruskan kalau di, di rumah sakit itu wajib ke mata. Hmm. Tidak masuk melalui hidung, hidung, tidak masuk melalui mulut. Entah itu pada saat itu droplet di depan ada batuk bersin atau berbicara langsung ke sini, atau aerosol pada saat kita lewat dia masuk, atau lewat tangan kita yang memegang sesuatu yang ada bercaknya itu kemudian kita memegang hidung mulut atau mata itu masuk itu yang mekanisme yang harus diproteksi sehingga betul tadi Ibu ira bilang bahwa kita juga jangan sampai masuk di uh, euforia oh sudah hmm. so, vaksin so vaksin kuat betul. vaksin itu memberikan kita memori kepada tubuh ini bahwa tubuh ini sudah mengenal virus sehingga dia akan uh, apa uh, pada saat virus masuk dia sudah ada pertahanan tapi bukan berarti dia tidak masuk. Betul. Karena proses penularan sama proses kekebalan itu beda. Hmm. Jadi penularan itu fisik, masuk fisik. Tapi kalau dia masuk, dia kebal. Tapi dia tertular tetap. Dia akan tertular. Yang bermasalah, jika mereka euforia, mereka pikir, ah saya sudah sudah vaksin, tidak perlu, dia tidak bermasalah. Tapi kasihan jika orang rumahnya yang belum hmm. divaksin, iya. orang sekantornya, teman masalah. akrabnya, hmm. seperti tadi, call film tadi, teman satu gengnya atau yeah. kalau cewek cowoknya cowok ceweknya atau yeah. kalau belum vaksin bagaimana? Nah. jadi tetap ini selama ini tetap kita apa, memang mesti protokol itu tetap berjalan terus sehingga jadi potensi itu dan syukur kalau kita lihat saya sendiri pribadi kan lihat bahwa arahan presiden itu sudah sangat jelas yeah. sangat jelas jadi sangat jelas bahwa dalam rangka uh, perayaan uh, hari kemenangan saudara-saudara kita ini kita jangan uh, sampai terjebak seperti India. Jadi Betul. perayaan tetap pasti harus dirayakan, kan perayaan kemenangan saudara-saudara kita pasti. Tapi mungkin caranya, caranya yang, caranya yang, yang, yang mesti. Orang sudah lihat sana contoh India. Jadi jangan masuk ke lubang yang sama. Sudah contoh. Jadi semua saja. Sehingga selain pemerintah, masyarakat harus ikut serta. Mari rayakan bersama-sama. Tapi tentu saja dengan batasan-batasan yang sudah ditentukan. Pokoknya, jangan tentu. keluar kemana-mana. Tuh. Tetaplah di rumah. Jadi pada saat ini mungkin so boleh tiba-tiba. Beli satu, so. so, mau bikin Bilih perayaan jauh-jauh hari persiapan. titil titil ya rayakan kecil-kecil dengan keluarga masing-masing. Okay. Uh, itu barangkali. Oke. Okay. Mungkin uh, saat ini toh mau baca chat dari uh, sobat bitung yang menonton via Facebook. Ada beberapa chat yang masuk. Di sini uh, ada oke okay, ada pujian juga dari sobat bitung Eunike Kristi. Uh, dia bilang sering-sering baking -sering talk show begini. Mantap. Next boleh bahas beasiswa dan lain-lain. Nah, itu mungkin nanti akan ada di episode-episode selanjutnya. Kemudian uh, ada dari John Piri kembali ke jalan. Mungkin sama dengan tadi ya, apa yang Ibu yang bilang dong Harus kembali ke <laughs> jalan yang benar. Dan ada ini dari Aprilia Christoffel saran kalau bisa buka sesi tanya jawab untuk penonton mantul kegiatan online ini. Oke, untuk Aprilia mungkin kalau misalnya ada pertanyaan chat. boleh langsung chat. di sini chat di sini karena tolong bisa langsung jawab juga dengan dokter dengan Ibu Hira dari Dinas Kesehatan. Terus uh, siapa lagi ini? Oke. Okay. Belum ada yang masuk pertanyaan. Ya, uh, kalau tadi juga dokter sudah bilang berarti uh, DP persentase untuk tolong bisa sama seperti dia tetap ada. Ada kemungkinan untuk ya. tolong akan bisa jadi seperti India. Nah, kalau dari uh, Ibu Hira, mungkin kita mau minta uh, pendapat. Sebenarnya uh, Indonesia atau maksudnya Bitung, terlebih khusus orang ada di Bitung, siap nggak sih kalau misalnya tiba-tiba ini pandemi COVID yang seperti terjadi di India terjadi di kota Bitung? Iya, oke okay, Joy, ya saya jawab siap ya, <laughs> siap. karena kita sebagai uh, maksudnya kami dengan teman-teman puskesmas sebagai praktisi di lapangan itu sudah membuktikan tadi, uh, uh, tadi kan ditanya apakah tidak uh, bisa Indonesia ter, terjadi juga seperti di India? Saya menjawab potensi itu memang ada pasti kalau kita mengabaikan protokol kesehatan dan itu terjadi tadi, okay. buktinya setelah vaksinasi itu mulai dari satu februari terancanangkan dan itu berjalan berapa bulan dan kasus itu nol nol hmm. nol nol ada cuma satu satu nol tetapi sejak tanggal 5 ada di tracing di satu wilayah wilayah kelurahan di tracing 10 yang di swab 5 yang positif kemarin keluar hasil dan itu orang langsung lakukan uh, apa 3T tracing testing dan treatment. treatment. bukan saja dengan pemeriksaan PCR tetapi orang juga melakukan antigen dan langsung vaksinasi untuk masyarakat di sekitarnya, dan itu terjadi tadi. Uh, mungkin secara jelas nanti kita uh, bahas di lain waktu, tetapi itu saya mengatakan bahwa orang tidak boleh lengah. Ternyata itu sudah terjadi di ini, skala bitung saja ya. Kita bicara, jadi orang siap, jadi orang blok dengan cara standar operasional uh, yang sudah ber berjalan. Ketika kita mengetahui ada orang yang kontak atau dari perjalanan jauh dan dia di dia mengaku dia positif antigen maka kita harus tracing semua yang di sekitarannya itu yang kontak dan itu berjalan hari ini besok dan sampai habis di masyarakat itu kebetulan masyarakat itu memang care kooperatif sehingga kita bisa laksanakan 3T itu dan itu menjadi warning bagi kita bahwa Iya memang, COVID masih, ada. COVID masih ada Dan itu terjadi dengan Pembuktian hasil lab Siapapun yang mau sangkal hasil lab itu sudah ada terbukti Bukan cuma kata-kata ya, Oke okay. yeah. okay. uh, Saat ini tolong mungkin akan Baca chat lagi Ada pertanyaan dari Sobat Bitung Dari Preti Patricia Wenas Mungkin pertanyaan ke dokter Dok, akankah vaksin dapat melindungi dari Mutasi Dan varian baru virus Corona Mungkin bisa langsung dijawab, Dok. Jadi, untuk yang apa? Saat ini kan kita ketahui bahwa sudah lagi viral soal mutasi, yang kejadiannya di Inggris, yang B117, yang kemudian B117. Yang, yang di India. Jadi, kalau untuk vaksin itu berlaku untuk semua virus corona, baik mutasi atau bukan mutasi, ini tidak masalah. tidak masalah. Karena yang dikenal, yang vaksin itu kan mengenal uh, tubuh virus seutuhnya. Sedangkan virusnya itu agak beda-beda itu hanya di dalam uh, struktur virus itu sendiri, jadi tidak ada masalah. Yang masalah mutasi itu hanya di persoalan, uh, contoh contoh B177 hanya persoalan cara penularannya yang lebih cepat. Kalau yang saat ini mungkin normal dia pada saat tertular 5-6 hari bersakit uh, kalau yang 177 bisa tiga hari dia sakit. Okay. Dan juga lebih rentan kepada anak-anak, karena kalau kemarin kan kita jarang mendengar anak-anak hmm. kena kalau hmm. saya setuju hmm. kalau ini malah lebih, kalau, kalau soal vaksin ini tidak masalah hmm. vaksin itu kena kepada semua corona hmm. jadi semua corona masalah yang masalah itu bukan di vaksinnya yang masalah di sakitnya sakitnya itu lebih mudah terpapar kepada anak-anak dan pada saat dia terinfeksi pada seseorang dia lebih cepat lebih cepat dia bereaksi meskipun seluruh hampir seluruh literatur yang kita baca bahwa itu dampaknya tidak beda dengan virus Uh, induknya virus hmm, normalnya. Okay. Jadi ya kalau dia kasih seperti itu orang itu dia kena yang lain uh, fit, yang mutan dia gejalanya mirip juga. Kalau yang kena yang sana berat dia itu juga berat dia mirip. Okay. Jadi persoalan keganasan itu tidak masalah. semua hampir literatur menyatakan demikian. Oke okay, berarti uh, mau dia mutasi seperti apapun hmm. sebenarnya bisa. dari vaksinasi ini bisa Masa. menanggulangi hal bisa. itu. Bisa. Ya. Oke okay, mungkin ini ada pertanyaan lanjutan dari Cigin. Bagaimana dengan masyarakat yang masih enggan untuk divaksin? Apa upaya yang akan dilakukan untuk membuat masyarakat mau untuk divaksin? Karena banyak kasus yang terjadi akibat dampak setelah divaksin seperti cacat dan sakit yang berkepanjangan. Mungkin saya boleh minta uh, jawaban dari Ibu Hira. Ini juga berkaitan dengan ada banyak sekali berita yang di luar sana bilang ada yang sampai meninggal, mungkin ada yang cacat atau apa? Apakah itu uh, benar atau seperti apa sih sampai akhirnya masyarakat? Mau untuk divaksin, karena ini juga kan untuk salah satu bentuk kita mendukung program pemerintah. Ya. Ya, saya jawab dulu, itu pertanyaan tentang bagaimana eh, menggerakkan masyarakat yang tidak mau divaksin. Betul. Ya, itu memang satu tugas yang agak sulit ya bagi kami, nakes di lapangan. Kita kan tidak bisa memaksa, tetapi di satu pihak kita bertanggung jawab secara bersama-sama untuk menghadapi pandemi ini. Jadi bukan untuk kepentingan perorangan, ini kepentingan bersama. Kalau itu masyarakat sudah sadar, maka mungkin mereka akan bisa memberi diri untuk divaksin. Tetapi ini masih kita orang coba secara bertahap, sosialisasi eh, dengan berbagai cara, bahkan kami jemput bola, vaksinasi itu dilakukan di kantor-kantor kelurahan setempat atau kantor kecamatan, bukan lagi di pos pelayanan seperti di puskesmas, tetapi orang menjemput bola. Ya, kita harap, Uh, strategi ini bisa uh, akan meningkatkan jumlah peserta yang akan divaksin. Uh, kemudian untuk uh, vaksin yang turang lakukan itu, uh, kami memberi kepada masyarakat uh, pengertian bahwa ketika divaksin mungkin akan ada gejala, walaupun tidak semua orang mengalami. Dan ya mungkin secara lebih jauh uh, secara medis dokter bisa terangkan dan kami kami selalu mengatakan bahwa vaksin itu tidak menyebabkan penyakit. Okay. Seseorang yang divaksin itu bisa saja dia sudah mulai dia sehat atau dia sedang mengalami masa inkubasi untuk sakit. Dan ketika dia divaksin, dia tiba-tiba ada terjadi sesuatu, dia dia menuduh tanda kutip bahwa vaksin yang menyebabkan dia hmm. sakit. Padahal dia memang sudah akan uh, hampir sakit hampir seperti sakit. itu. Cuma dalam Waktunya screening itu mungkin pasang. yang uh -uh. Okay. Jadi ya disitulah di uh, kulikunya turang melakukan uh, kegiatan vaksinasi dalam terang upaya untuk pencegahan COVID-19. Oke, okay. uh, berarti sebenarnya uh, vaksin ini kalau boleh saya katakan kesimpulan kayak imunisasi waktu kita kecil ya itu uh, untuk me apa ya menangkal virus-virus juga kan sebenarnya ya dok? Iya, jadi uh, imunisasi ini memang uh, vaksinasi ini intinya memang. Karena era media sosial, makanya kegiatan ini sangat baik sekali. Karena era media sosial, justru yang ditangkap masyarakat itu paling banyak, justru berita-berita yang tidak benar, berita-berita hoax. Iya. Sehingga berita-berita ini membuat masyarakat semua ketakutan. Aduh, ini, hmm. ada yang takut, tapi ada juga sih, saya pernah bercanda, ada juga yang senang dengan vaksin. vaksin. Iya. Manakala yang awal-awal isu bilang, ah, kalau vaksin ini <laughs> uh, yang pria... Ya. Ah kan, Oke, eh, kemarin Tuh, <laughs> ya, yeah. ya itu. Nah, tapi itu eh, bercanda Tapi makanya ini karena berita-berita yang tersampaikan ke masyarakat itu justru banyak berita negatif. Jadi satu dua kasus dari ribuan kasus mungkin ratusan ribu kasus contoh yang sudah disampaikan ibu, ta, ibu Hira tadi. Jadi ada pada saat vaksin dia sudah mau sakit. Pada saat vaksin dia sakit hanya satu orang. Tapi dari ribuan ratusan ribu orang yang divaksin berita itu diangkat. Yeah, yeah. Tanpa meneliti dulu, masalahnya seperti Seneca awal. Seneca awal itu kan karena yang pernah saya guyon dengan teman-teman saya bilang karena awalnya itu, karena itu. Yang laki-laki dia standing lama. Mm. Akhirnya masuk ke rumah sakit. Akhirnya meninggal. Cek para cek bukan karena vaksinnya, karena dia mengalami sakit pembukuan darah. Oh. Ini, tapi yeah. kan yang beredar di luar bukan itu. Yeah. Nah ini yang menjadi, menjadi masalah. Jadi, satu dua kejadian yang bermasalah tanpa diketahui masalahnya seperti apa itu yang beredar. Padahal saya diteliti bukan itu masalahnya. Dan karena kegiatan ini kan ini kegiatan sudah sejak lama. Sudah turun tahu semua orang itu ini semua imunisasi vaksin. Cuma kan selama ini turun tahu bilang oh imunisasi. Iya. Sekarang oh vaksin. Dipikir-pikir mungkin ah siapa ini vaksin bukan imunisasi. <laughs> tuh. Cuma, karena beda nama. Iya beda nama itu sama. Itu kan virus yang sudah mati mati yang dimasukkan, masukkan. Jadi ya pasti nggak jadi apa sih jadi apa-apa. Virus yang sudah mati mungkin hmm. apa? Kan virus yang sudah mati mungkin apa lagi? Virus yang sudah mati. Oke. Okay. Jadi ini masalah tinggal barangkali ya ide seperti ini yang support, yeah. memberikan uh, edukasi edukasi Vakasi, yang positif pada masyarakat supaya manfaat dari vaksin itu sebenarnya apa? Bukan yang kita lihat uh, yang berita-berita masalah berita hoax yang dampak negatif. Betul. Padahal. Justru dampak negatif itu semuanya kalau kita orang medis semuanya itu enggak, enggak enggak apa? Bukan bukannya terjadi kan tidak masalah semuanya. Iya, iya, iya. Tapi yang kan malah lain. Nah, mudah-mudahan momen-momen seperti ini ini bisa, bisa membantu edukasi para masyarakat. masyarakat. Ya, tolong mau lanjut baca chat lagi. Uh, ini ada dari Helmi Piri. Dia bilang apresiasi untuk acara yang dibuat. Izin mau tanya satu antisipasi hari raya Idul Fitri dan juga hari kenaikan Tuhan Yesus yang mungkin bersamaan karena potensi itu ada dua bagaimana langkah pemerintah mengantisipasi acara contohnya seperti makan-makan di Kota Bitung agar Bitung ini juga tetap e, sehat nah kebetulan kan sekarang ini ada dua perayaan besar di Kota Bitung di Indonesia di hari yang sama Idul Fitri sama hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ini kan kalau misalnya kita lihat sama seperti dengan di India kalau India ada acara keagamaan secara skala besar kalau di sini ada acara keagamaan, dua agama yang melaksanakan acara keagamaan secara bersamaan di hari yang sama. Kira-kira ada antisipasi-antisipasi apa dari pihak pemerintah agar supaya tidak terjadi lonjakan kasus sama seperti di India? Dari Ibu Hira mungkin? Iya. Dalam rangka kita mengantisipasi hari raya besar ini, sudah ada aturan yang membatasi untuk mudik. Bahkan melarang mudik tanggal Ya, tanggal 6 ini ya. sampai tanggal 17 tapi ya kita tidak bisa membatasi secara utuh pergerakan orang tetapi paling tidak kita sudah membuat aturan-aturan uh, yang bisa uh, membatasi kegiatan orang dan uh, untuk kegiatan-kegiatan ini seperti dikatakan tadi bahwa protokol itu kita akan terapkan kembali jadi karena sudah ada satu uh, tempat yang sudah terjadi outbreak di situ yang tadi saya katakan ada 10 yang di tracing dan lima yang positif itu menjadi satu KLB maka orang semua dari Bitung ini harus menjadi cermin menjadi satu uh, pukulan bagi orang untuk uh, untuk lebih berhati-hati jadi dalam orang menjalani nanti hari raya ke depan ini ya kalau orang sebagai umat Kristen ya dok untuk hari kenaikan dan juga orang mungkin akan bersilaturahmi bersil dengan uh, iya, saudara-saudara kita yang merayakan mungkin beda lagi dengan yang seperti biasa-biasanya mungkin kurang kurangi atau kurang bisa melalui ucapan uh, itu melalui metawasi. WA atau seperti apa kunjungan itu kita batasi dan seperti itu orang akan akan dilakukan pasti pemerintah akan terus uh, memantau kerjasama dengan TNI Polri untuk membatasi kegiatan masyarakat di Berarti kan kalau untuk sekarang sudah ada aturan untuk larangan mudik e, nam, Tapi juga tadi dari Ibu Hira bilang e, Sebenarnya kesimpulan dari kita berbicara e, Kerjasama antara masyarakat dengan pemerintah pun itu jadi salah satu hal e, pendukung okay. Salah satu faktor utama Agar supaya walaupun sudah ada pe aturan pemerintah untuk larangan mudik Tapi kalau jika masyarakat tidak mematuhinya dengan baik e, Tetap melaksanakan mudik, sudah melakukan mudik tidak melaksanakan protokol kesehatan. Nah, mungkin eh, di sini juga kita memberitahu kepada masyarakat agar eh, tetap mematuhi apa yang sudah menjadi aturan pemerintah, dengan tidak melakukan mudik di tanggal 6-17 ini, dan tetap melakukan protokol kesehatan. Dan eh, sesaat ini kita akan break sebentar, dan kita akan lanjutkan perbincangan ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Digitalks Ya kembali lagi bersama saya Joy di Digi Talks dan uh, acara ini didukung oleh Olds Coffee dan juga di sini ada beberapa produk UMKM Kota Bitung ada Villain Bakery menyediakan abon abon cakalang dan juga ada produk dari Redenri keripik pisang dan sambal roa dan kita lanjut berbincang dengan dua narasumber kita uh, saya mau baca chat juga ada beberapa pertanyaan kita bisa lihat ya ini ada dari Frankie Runte Izin bertanya buat Ibu Hira, mohon penjelasan bagaimana prosedur untuk mendapatkan vaksin COVID-19. Mungkin ini banyak pertanyaan juga dari masyarakat yang mewakili pertanyaan ini, mungkin bisa dijawab langsung Ibu? Iya, terima kasih. Untuk mendapatkan uh, vaksin kami dari tim itu bekerja sesuai dengan petunjuk. Jadi ada berlaku skala prioritas seperti yang orang lihat sekarang, pertama adalah nakes. Itu yang sudah yang sekarang jumlahnya sudah dicapai 98,97 persen sudah hampir semua tinggal uh, beberapa saja yang tertunda karena berbagai hal kemudian untuk pelayanan publik itu kita baru mencapai 14,06 uh, persen kemudian yang uh, lansia itu yang masih kecil cuman 7% tujuh persen jadi total semua itu 7,83 persen yang sudah divaksin. Jadi total sasaran Bitung itu 161 ribu, sedangkan yang baru divaksin itu baru sekitar 12 ribuan. Nah, untuk mendapatkan uh, vaksin itu, itu berlaku skala prioritas. Sekarang pelayanan publik uh, dari bulan Februari itu sudah dikeluarkan surat uh, dari pemerintah untuk mengajak semua instansi ataupun. Uh, kantor-kantor uh, swasta yang merupakan pelayanan publik untuk mendaftar mendaftarkan datanya karena harus didata dulu okay. sebagai syarat supaya kita uh, teratur begitu. Jadi mendaftar melalui email vaksin2 vaksin2.bitungsulut@gmail.com. Uh, Itu datanya masuk, kemudian uh, diproses dan diberi jadwal. Jadi teman-teman yang pengelola vaksinasi di gudang bisa mendistribusi vaksin sesuai dengan e, juknis dari para e, jurim yaitu sekarang itu vaksinnya memang di satu tempat. Jadi cara mengambil itu sudah di, dilakukan permohonan melalui WA misalkan puskesmas Bitung Barat besok membutuhkan vaksin sekian e, vial. Maka e, mereka akan melaporkan melalui WA dan kemudian ketika mengambil vaksin itu mereka bawa ke pos masing-masing dan melayani vaksin Sesuai dengan data yang sudah kami berikan Nah ini berlanjut Karena vaksinasi itu terus berkembang Tidak juga kita bisa terlalu kaku Bahwa harus melalui masuk melalui email yang terang layani Ada juga yang dari berbagai uh, Berbagai permintaan Nah untuk pelayanan publik Yang terang bisa uh, Lakukan langsung di puskesmas Sebagai uh, Pos yang mempunyai wilayah kerja Seperti lansia, guru-guru THL atau uh, ASN atau THL di wilayahnya, kemudian toko-toko uh, agama, palak lurah RT dan sebagainya itu mereka boleh uh, langsung ke puskesmas mendaftarkan sendiri ke puskesmas baik secara grup maupun perorangan, cuma lebih gampang kalau grup. Okay. Jadi nanti petugas uh, vaksinasi situ yang akan melis mana lagi dan membuat appointment atau janji dengan mereka. Kalau okay. untuk rumah sakit Pelayanan publik yang untuk perusahaan-perusahaan ataupun tempat-tempat lainnya yang yang besar-besar ataupun yang tidak menetap dalam satu wilayah itu biasa kita arahkan ke rumah-rumah sakit. Jadi seperti itu ada ada pendaftaran dulu via online, via ya email atau juga melalui langsung ke pos poskesmas. Uh, Oke, okay. ya uh, kita lanjut uh, ke pertanyaan berikut dari Aldi Rembet. Izin bertanya, ppkm di Kota Bitung diberlakukan? Jika sudah ada beberapa kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di suatu wilayah mikro. Terus ada satu lagi dari Frederik Karinda, apakah penduduk dari luar Kota Bitung bisa divaksin COVID-19 di Kota Bitung? Ya, mungkin dari pertanyaan pertama dulu dari Aldi. Jika sudah dari ada dua. dari PPKM di Kota Bitung, jika sudah ada kasus sudah ada beberapa sudah ada berapa kasus yang terkonfirmasi di suatu wilayah mikro? Mungkin dari ya. Iya, kalau PPKM mikro itu skalanya kelurahan. Jadi kalau di kelurahan itu sudah ada kejadian kasus dalam satu periode dua minggu itu, 6 sampai 10 kasus, maka dia bisa ditetapkan untuk dibuatkan papan PPKM mikro itu. Okay. 6 sampai 10 kasus. Kalau dia ya. selibir dari 10, ya itu sudah. sudah <laughs> Ya pokoknya di atas 6, 6, ya 6 sampai 10. Kalau okay. sudah 10, ya zona merahnya sudah hampir mau terlalu merah. Oke. Okay. Uh, lanjut mungkin dari Frederika, apakah penduduk dari luar kota Bitung bisa divaksin COVID-19 di Kota Bitung? Ya bisa. Bisa, berarti uh, dari domisili dimanapun sebenarnya bisa melakukan vaksinasi di tempat di mana dia tinggal. Iya, kalau tidak terlalu jauh-jauh karena nanti pulangnya, okay. nanti baliknya lagi, kalau yang bersangkutan bisa. Okay. Yeah. Lokalnya. Mungkin ada tambahan dari dokter kita terkait dengan yang. Uh, Vaksinasi yang ada di Kota Bitung bagaimana agar supaya masyarakat di Kota Bitung ini bisa menerima vaksin e, Karena kan sama seperti tadi diketahui e, banyak masyarakat yang masih enggan untuk divaksin ya, Jadi memang menjadi PR kita bersama ya karena vaksin ini di dilema Ada yang e, takut akhirnya malah sasaran vaksin nggak mau vaksin tapi malah ada yang senter kesehatan kena marah karena, kenapa kita minta vaksin, kamu nggak kasih vaksin? Setelah hmm. itu memang sudah ada, ada uh, kenapa ada tahapan-tahapan? Uh, apa, karena yang pertama tenaga kesehatan, yang kedua kemudian yang uh, pelayanan publik, kemudian kepada yang lansia. Untuk masyarakat umum yang distarnya dari lansia, kenapa lansia? Karena mereka potensinya yang paling rentan jika terkena makanya kenapa belum yang umur lain, karena kita tahu kan angka kematian ini justru paling tingginya di lansia sehingga kenapa setelah kesehatan dan pengen publik, yang masyarakat umum itu kita startnya dari lansia nah ini barangkali jadi tugas tanggung jawab kita bersama jadi barangkali seluruh orang bitung yang ada di 69 kurahan, bagaimana seluruh lansia itu kita bisa pastikan seluruh lansia itu divaksin dengan kita berikan informasi yang justru yang masuk akal hmm. Bukan informasi yang turun dapat selebaran selebaran di medsos yang justru tidak bisa dipertanggungjawabkan. Karena saya tahu yang masalah kenapa angka lansia ini sangat rendah karena banyak orang ketakutan soal hmm. bilang padahal justru Seneka ini yang diinginkan untuk lansia karena hmm. dianggap paling aman untuk lansia. lansia dan karena vaksin ini kan seperti imunisasi, ya. sejak anak-anak ya. semua coba periksa tangan kita semua ada, nah, buka -buka. ada bekas bekas. Nah, tidak masalah. Nah sampai saat ini kita masih sehat-sehat bugar mungkin. saja. Nah? Masa sudah besar malah mau divaksin malah sudah takut. Toh. Ini masalah, itu masalah. Jadi, jadi tanggung jawab kita bersama. bang Kau, Mungkin Pala, lurah RT toh, sampai tolong sampai sampaikan. Supaya mungkin juga malah ada yang mau vaksin lansia tapi mungkin kurang informasi. Nah ini hmm. bagaimana supaya hmm. uh, dari pihak, karena saya pikirkan dari pihak juga tenaganya terbatas. Nah, mungkin bisa menjangkau hampir 200 ribu penduduk iya. yang ada lansianya sekitar berapa ribuan nah, mungkin juga tokoh-tokoh agama tokoh-tokoh gereja bisa sampaikan lansia di gereja iya. yang saudara-saudara kita muslim dan agama lain bisa sampaikan di umatnya masing-masing supaya itu lansia itu yang kota Bitung itu datang supaya karena supaya uh, angka yang berbahaya potensi yang berbahaya itu di lansia itu sudah bisa anak manakala vaksin itu sudah disuntikan kepada orang-orang Bitung khususnya yang lansia Oke, okay, berarti memang uh, sebenarnya dari tadi kita bicara uh, dikaitkan dengan kasus di India sampai ada yang di Kota Bitung mendekati hari besar agama juga dua agama. Berarti memang butuh kerjasama antara pemerintah juga sama masyarakat untuk saling terkoneksi dengan baik karena percuma juga kalau misalnya pemerintah mengeluarkan aturan-aturan tapi tidak diikuti oleh masyarakat dan mungkin. Uh, sudah sampai di sini perbincangan kita saya minta statement terakhir dari dokter sama ibu mungkin uh, himbauan kepada masyarakat yang menjelang mudik ini apa yang harus dilakukan sama tetap menjaga protokol kesehatan mungkin dari ibu hira iya statement saja kita kembali ke yang lalu stay at home stay at home iya lebih baik kecuali ada kepentingan yang betul betul mendesak itu memang diperbolehkan seperti mengunjungi yang sakit atau yang ada yang melahirkan atau urusan keluarga atau urusan perjalanan tugas itu boleh tetapi kalau untuk uh, kunjungan kunjungan biasa mungkin itu bisa ditunda dulu semoga uh, pandemi selesai dan kita boleh kembali lagi ke ke jalan yang benar seperti tadi maksudnya <laughs> bukan maksudnya terang kembali ke kebiasaan-kebiasaan yang normal okay. kembali siap iya uh, jadinya dari dokter? Ya, barangkali untuk tadi pada saat harapan pemerintah untuk tidak mudik, ya berarti justru jadi tanggung jawab orang yang tidak mudik. Jadi iya. seluruh orang bitung, uh, torang orang ayah ada di sini itu jadi tanggung jawab bersama. Karena orang-orang Manado orang bilang dulu pada saat kena resesi tahun 98, orang Manado itu kena resesi. Karena setiap hari resepsi. So, <laughs> itu orang Manado. Orang selalu saya bilang orang suatu kalau bitung, apapun latar belakang suku kan orang rata-rata budayanya sudah mirip-mirip. Orangnya -mirip. terang, bilang istilah bilang setelah ya, rekan perang berhenti kalau makan. Kalau <laughs> makan. Nah. <tuk> uh, corona ini masalahnya dimakan. Masalahnya dimakan karena apa? Hampir semua ini pakai masker, mm -hmm. cuci tangan, bawain sanitizer, yeah. oh, semua rata-rata protokol. Yang persoalan ini penyebarannya itu pada saat orang makan. Siapa yang makan pakai masker? <tuk> ada enggak? Nah, ada. Jadi itu nama Evan Kolom, mau Bipra, saudara-saudara eh, kita nanti mungkin ada membuka puasa, atau orang mau silaturahmi kepada saudara kita, atau orang ada perayaan kenakikan, semuanya kalau makan ya buka masker. Hmm. Itu problemanya. Problemanya ada di situ. Manakala kita buka masker, ya di situ jadi tantangan. Itu sehingga mungkin ke depan, pada saat kita merayakan ini, buat saudara-saudara orang Bitung, Uh, tadi bilang saya tolong home, di rumah. Kalaupun perayaan, usahakan perayaan di rumah. Hmm. Kalau perayaan di tempat-tempat tertentu, kita sanksi. Karena harusnya aturan Menkes itu protokolnya itu bukan cuma persoalan setelah dibikin uh, apa uh, sebuah besar, ada makan-makannya situ, bikin acara, bukan cuma sekedar ada tempat cuci tangan, bukan cuma sekedar ada masker, masker. bukan cuma sekedar jaga jarak bukan. Sebenarnya yang harus dipentingkan, yaitu tidak boleh makan di tempat. Itu intinya. Sesuai ketentuan bahwa sebenarnya setiap acara itu makannya tidak boleh tempat. Makannya semua dalam menunjukkan kotak. Di bawah pula makan di rumah. Itu jadi protokol. Jadi para saat bilang, oh sudah, sesuai protokol. Tapi yang saya lihat, sesuai protokol ini hanya soal ada tempat cuci tangan. Semua pakai masker baru bisa masuk. Tapi setelah makan-makan bersama, ini ada yang protokol. Hilang semua protokol itu. Jadi dalam dua... Agama ini merayakan, jadi saya dari Rumah Sakit uh, Harapkan kita semua supaya Sebisa mungkin tidak ada acaranya, kalaupun ada acara Sedapat mungkin pemerintah juga bisa kontrol, hanya bisa makan kotak, bawa di rumah, makan di rumah Jangan makan kotak karena kita lihat banyak juga kejadian Siap makan kotak? Ya makan juga di situ, bukan masker lagi, kan percuma Jadi barangkali itu untuk Orang Bitung, semoga uh, Melewati dua perayaan besar ini atau orang bisa tetap saling ingat ingatkan buku buku dengar atau membantu pemerintah apalagi ada pemerintah yang baru bisa membantu kedua beliau agar kiranya sesudah melewati potensi yang saya bilang potensi dua minggu pas mudik, itu kota Bitung itu masih tetap adem sesudah berapa ya dua boleh sudah bulan ini iya. dua bulan toh, dua bulan ini Bitung karena saya di rumah sakit bisa merasakan angka pasien itu 0101 kalau dulu kan tiga puluhan, iya, iya. Oh, itu jadi mudah-mudahan karena nanti imbasnya ke rumah sakit rumah saya, ya. <laughs> kadang-kadang itu. Ya, iya. oh, berarti dari mun mungkin satu lagi ya, gue. bisa bu, jangan lupa dok, kurang mengajak bahwa ayo, ah, ayo, ya, ayo vaksin, ayo vaksin, orang ayo, orang vaksin. Bilang, ayo vaksin, ayo <laughs> vaksin, siap. Berarti karena itu jadi salah satu program pemerintah yang sementara berjalan juga, jadi masyarakat ayo vaksin. <laughs> ya, eh, saya tarik kesimpulan dari perbincangan kita tadi berarti. Ternyata memang COVID-19 ini masih ada di sekitar kita. Kalau kita tanya ada apa dengan COVID? COVID masih ada. COVID masih, masih, masih ada masih di sekitar setia. kita. Betul, masih, masih setia. Bahkan akan menjadi uh, era baru di kehidupan ya, masyarakat. Betul. Dan berbagai lonjakan kasus yang terjadi di berbagai negara besar itu pun terjadi karena kelalaian masyarakat. Tidak melaksanakan uh, tidak menjalankan protokol kesehatan dan Uh, tetap melaksanakan acara-acara besar dan tidak melaksanakan protokol kesehatan, dan di saat ini juga Indonesia akan memasuki dua hari raya besar uh, Idul Fitri dan Hari Kenaikan Yesus Kristus. Uh, jadi, kami juga menghimbau kepada masyarakat untuk tetap mengikuti aturan pemerintah untuk tidak mudik dari tanggal 6 sampai tanggal 17 Mei, dan tetap melaksanakan protokol kesehatan, tetap uh, stay di rumah, jangan sampai melakukan acara-acara yang. Ber, berdampak buruk bagi kehidupan kita dan jangan lalai karena akan berdampak besar bagi kehidupan kita dan orang-orang yang kita kasihi di sekeliling kita dan demikian uh, perbincangan ada apa dengan COVID di edisi digital hari ini dan sampai jumpa di edisi selanjutnya terima kasih dokter Peter Ibu Hira sudah hadir hmm. di tempat ini memberikan edukasi, saya Joy dan segenap kru yang bertugas, pamit undur diri selamat berakhir pekan, tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa